Sejumlah warga Padang Pariaman yang berulang tahun pada tanggal 10 Juli kemarin mendapatkan perpanjangan SIM A dan SIM C gratis dari Polres Padang Pariaman. SIM gratis itu diberikan bertepatan dengan pelaksanaan upacara HUT Bayangkara ke-73 di lingkungan Polres Padang Pariaman. Kasat Lantas Polres Padang Pariaman, Ibtu Yuliadi, menerangkan pemberian SIM A atau SIM C gratis tersebut dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-73. SIM gratis itu hanya untuk perpanjangan SIM saja, tidak berlaku untuk pembuatan SIM baru. Kemudian berlaku bagi masyarakat yang berulang tahun pada tanggal 10 Juli 2019. Meski digratiskan, penerima SIM tersebut tetap harus menjalani prosedur perpanjangan SIM yang telah ditetapkan oleh polisi. Ada ujian dan pengisian berkas. Dari Sarlantos Polres Padang Pariaman dalam rangka memperingati HUT Bayangkara yang ke-73 ini, Sarlantos Padang Pariaman memberikan SIM gratis, khususnya perpanjangan SIM A dan SIM C dengan syarat dan ketentuannya. Masa berlaku SIM A dan SIM C tersebut jatuh temponya tanggal 10 Juli 2019 ini. Dari Padang Pariaman, Eka Gus Priadi, iNews melaporkan.